tidak boleh lagi di Republik ini, di perairan Indonesia ini ada kapal asing yang ilegal. Tidak boleh lagi di Republik ini, di perairan Indonesia ini ada kapal asing yang ilegal. Harapan kami Pak, untuk kapal-kapal Indonesia, KAI itu khususnya, kapal-kapal lokal, jangan ada lagi membantu kapal asing itu, ya. Kalau ada informasi itu, segera hubungi kami. 24 jam kami bisa dibantu. Sudah di haluan kapal Toro 005, segera matikan mesin, kami akan melakukan pemeriksaan. Bapak tahu ini alat apa, bahan apa? Menurut Undang-Undang 31 penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak harus dilarang. Sanksi 8 tahun penjara dan denda 1,2 miliar. Benda yang Bapak gunakan, bahan atau bahan yang Bapak gunakan adalah terlarang. Mari kita jaga dan lestarikan sumber daya kelautan perikanan sebagai salah satu kekayaan alam Indonesia dan merupakan warisan anak cucu kita. Segera laporkan apabila ada kegiatan pemboman ikan, pembiusan ikan, dan perusakan terumbu karang.